dari saya sendiri sih lumayan jadi pelajaran ya. Walaupun kemarin udah sempat ke satu, tapi berujung jadi perunggu, itu lumayan jadi pelajaran yang terbesar untuk jenjang karir saya. Ya, kalau saya sih sama seperti saudara Paulo ya, apalagi ini pon pertama saya untuk membela DKI. Gitu. Ya mungkin juga itu bukan belum rezeki saya juga, bisa jadi. Kalau dari saya sendiri ya kebetulan karena pon pertama kali grogi sih udah pasti ada. Dan kendalanya mungkin ya kalau dari saya untuk mengendalikan kegrogian itu sih karena itu juga semua teman-teman dari ex timnas semua ya, jadi sudah tahu satu sama lain cara permainannya. Cuman kayak aja tadi kurang fokus dan kurang konsennya, agak buyar gitu lah. Untuk masyarakat Jakarta, terima kasih atas dukungannya. Semoga kita kedepannya akan meraih emas banyak-banyaknya. Dan pasti kita akan berjuang untuk DKI Jakarta. Mohon doanya. Mohon doanya.